أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. ولكرانا saya sedar juga bahasa Urdu ni kalau nak menguasai ilmu Islam nombor 2. Paling banyak mengandungi ilmu-ilmu Islam. Bahasa umat Islam nombor 2. Kalau nak dapat ilmu banyak mesti kena menguasai bahasa itu. Itu sebab saya buat menyedarkan orang ramai lah. Menyedarkan orang ramai ini bahasa untuk agama Islam, ilmu Islam. Cuba fikirlah kalau tafsir Quran dia 900 lebih, 600 buah lebih. Tebal-tebal satu-satu tu. Yang kita ni kan yang kata tafsir Quran tu sebenarnya nota rengka-rengka itu saja dia ada. Dia sampai 600. Kalau misalnya Syarah Bukhari satu pun tak ada dalam bahasa Melayu. Bukan bahasa Melayu Malaysia saja, Indonesia semua ni Nusantara ni tak ada. Sama macam tu miskin. Dia berapa banyak lah. Itu kelebihannya. Dalam sirahnya berapa banyak, dalam bidang-bidang lain mana. Itulah. Kita kena tumpai dia. Nak tumpai tu kena ada jambatan. Jambatan tu bahasa lah. Jambatan dia tu bahasa ataupun kenderaan untuk sampai ke sana bahasa. Saya pun alhamdulillah yang mungkin boleh baca sikit sebab bahasa. Bahasa, penguasaan bahasa. Jadi banyak kadang-kadang kan misalnya dalam hadis ni pun kita sebut tokoh ni bukan dia tulis dalam bahasa Arab, dalam bahasa Urdu. Kalau saya ni tak pandai bahasa Urdu, semua kita tak dapat maklumat. Semua tak dapat. Tak tahu apa orang sana tu, hebat dia macam mana, apa idea dia, sumbangan dia apa. Tak dapat. Kalau ramai dapat, banyak lagi kita boleh buat. Banyak lagi kita boleh buat. Asyraqat nafsi binurin min fuhadi حينما رددت يا رب.